Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozaidah Mohd Taib, Melaka TV. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengenaan Negeri PPDNKK memberi jaminan bekalan barangan mentah di negeri ini mencukupi sepanjang bulan Ramadan hingga musim perayaan Aidilfitri yang akan datang. Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pengangkutan, Penerangan, Perpaduan dan Pengguna Datuk Ghazali Muhammad berkata, maklum balas dari Jabatan Veterina mendapati bekalan daging dan ayam serta telur dijangka dapat menampung permintaan pengguna di sepanjang musim Aidilfitri ini. Kita di Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan memang memantau pusat-pusat, tempat-tempat perniagaan tumpuan orang ramai, khususnya di pasar-pasar Ramadan, di bazar-bazar Ramadan dan juga di shopping-shopping center. Bagi kita memastikan makanan dan jual, barang-barang dijual di bawah kawalan yang harga yang ditetapkan dan juga mematuhi harga yang ditetapkan. PPDNKK juga telah menempatkan 50 anggotanya di setiap bazar dan pasar seluruh negeri bagi memantau aktiviti peniaga agar tiada antara mereka yang akan mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan mudah meletakkan harga tinggi pada barangan mereka. Berita selanjutnya. Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia, NASEM, merupakan badan kebajikan untuk kanak-kanak autisma telah menerima sumbangan berbentuk cek dari Eva Musa Resort dalam usaha memberi sokongan moral serta membantu kanak-kanak autisma dari pelbagai aspek. Eksekutif Perhubungan Media Eva Musa Resort, Farah Syarizan Muhammad Yunus berkata, pihaknya sering mengikuti perkembangan semasa serta organisasi badan bukan kerajaan NGO yang berasaskan kebajikan dan NASEM merupakan salah satu badan NGO yang diberi perhatian Eva Musa Resort dalam usaha membantu meningkatkan perkembangan kanak-kanak autisma. Kami mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit sumbangan ikhlas untuk anak-anak dari Persatuan Autism ini untuk bersama-sama meraihkan Ramadan tahun 2012. Selain dari sumbangan berbentuk cek, kami juga memberikan 40 tiket percuma yang berjumlah RM1,200 kepada NASEM. Dalam majlis berbuka puasa tersebut, ia telah dihadiri oleh 20 kanak-kanak autisma serta kira-kira 10 wakil media yang turut hadir dalam memeriahkan majlis tersebut.